Selamat pagi, good morning everybody. Good morning. Saya pakai channel 2 aja ya, bahasa Indonesia ya. Oke, terima kasih atas undangannya Pak Kemal, Bu Susana. Saya juga gak tahu kenapa saya ditempatkan di pecelah kedua gitu ya. Apa ada urutan dari pecelah wanita kemudian saya juga gak tahu urutannya. Mudah-mudahan karena bukan urutan ke kabinet, bukan Bu ya. Karena Pak Anies harusnya yang masuk duluan. Baik, saya diminta untuk sharing. Tapi hari ini saya agak grogi sekali. Banyak guru saya di sana soalnya. Jadi ada Pak Didi, itu ya. Jadi ada Bu Tini di sini. Kemudian ada Pak Gunawan Bukito. Ada teman-teman juga Bu Maria dari Takindo. Jadi ya nggak tahu nih mau sharing apa. Karena hanya dengan satu saja. Saya mau berani men-sharing, berbagi apa yang saya amati dan apa yang kita lakukan. Ya, baik. Saya diminta sharing, sebetulnya judulnya itu di awal diminta adalah Leadership Development Trend di Indonesia. Saya nggak tahu jadi di brosur Anda menjadi Strategic Leadership Trend. Jadi saya juga agak confused. Jadi lihat saja secara positif bahwa yang saya ingin sharing barangkali what is my observation about what the Leadership Development Trend and Concern. Saya akan coba melihat secara kritis berdasarkan my experience. Also because saya juga hari ini duduk sebagai chairman di Indonesia HR Association dan ini adalah yang bisa saya sharing. Baik, mungkin di sini sudah dilihat banyak pertanyaannya itu perusahaannya apa sih Mondelez Indonesia begitu ya. Oke, paling gampang selalu disebut dalam kurung previously known as Kraft Foods Indonesia. Quick saja karena Bu Susana juga sampaikan tadi kemana company, saya juga sedikit. Oke. Ini adalah profile the company. So what is Mondelez Indonesia? Namanya Anda lebih kenal dengan Kraft Foods sebelumnya. Oke. What, why change the name? Global strategy. Nothing serious akuisisi atau merger, bukan. Ini adalah global strategy change the name. Ini adalah perusahaan biskuit terbesar di dunia. Perusahaan coklat terbesar di dunia. Dan perusahaan candy yang powder beverage terbesar di dunia. Dan number two, Vogue. Oke, kalau kita sebutkan brandnya, mungkin Anda akan lebih kenal. Ya. Dikontrol atau dikontrol? Kontrol manual. Oke, manual saja. Terima kasih. Ya, Anda kenal, mungkin kalau disebutkan Kraft Foods, Anda langsung mengatakan, wah, produknya cheese. Ya, cheese one of our brand di Indonesia, Kraft Cheese. Yang Anda lebih kenal sebetulnya adalah Oreo. 100 tahun di dunia, 103 tahun. Ada biskuit, ada Cadbury, ada Toblerone. Pokoknya yang enak-enak ada di tempat saya. Ya. Yang enak-enak dari saya, makanya lihat saja berat badan sudah meningkat, gitu ya. Baik, mungkin quick saja satu slide saja sebelum saya masuk mengenai what's our commitment di leadership. So give you idea, this is we call it global strategy. Company ini agak berbeda dengan perusahaan lain biasanya visinya biasanya selalu ingin menyatakan menjadi perusahaan terkemuka, bla bla bla. Our vision as in Mondelez adalah create delicious moment of joy. Be very unique, create delicious moment of joy, ya. Yeah. Jadi itu adalah moment of joy buat siapa? Buat employees, buat consumer, buat customers, buat community, for everybody. Kita ingin menciptakan moment of joy. Berat ya, moment of joy itu berat. Diturunkan menjadi goals-nya adalah top tier financial, oke, kembali lagi common. Tapi yang menarik adalah satu hal yang berhubungan dengan people, yaitu adalah we must be to create great place to work. Itu yang agak unik dibanding perusahaan lain, sehingga itu yang menjadi cermin, ujungnya nanti salah satu pilar strategi adalah unleash the power of people. Ali Jabarotipa, salah satunya Anda bisa lihat, salah satunya adalah Inspirational Leaders. Oke, itu adalah salah satu programnya. Saya nggak bicara Mondelez, karena diminta adalah melihat Indonesia. Absolutely will reflect di Mondelez Indonesia, tapi secara umum, this will observe my statement on apa yang terjadi di Indonesia. Nah, saya ingin mengutip dulu satu statement. Ini yang baru saja dirilis dari Corporate Executive Board, ya, baru saja dirilis, ya. Statement pertama yang barangkali menarik buat kita semua. 2020 Indonesia akan kekurangan middle managers. Itu menurut data, karena mereka melakukan survei kepada para CEO. Dikatakan bahwa supply dan demand itu akan terjadi gap 56%. Nah, kebayang gak itu? Nah, pertanyaannya, we have so many leadership program. We have so many succession plan, but reality ini adalah comment. Kalau ditanya para CEO, are you reading ya bahwa para leaders Anda bisa ditumbuhkan dari dalam? Makanya hari ini sesi-sesi macam ini yang diadakan ini sangat menarik. Karena inilah kembali kita harus menekankan, kalau enggak siap 2020, kembali lagi Bapak, 2015
MEA loh ya, MEA di TV itu ya, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, pasar bebas. Nah, kebayang, kalau Indonesia nggak siap, akan masuklah dari luar. Oke, 2020 kita akan juga kesulitan untuk half and re-level job. Itu totally akan kesulitan, dikatakan kembali lagi. So, meaning, tenaga kerja nggak siap pakai akan terjadi. Ini adalah data dari CIB, bukan data Irmandi. Data dari CIB, Corporate Executive Board. Oke, nah, kalau gitu, apa tuh? Next slide-nya. Pertanyaan kita, mari kita coba diskusikan. Berapa sih sebenarnya company udah spend to leadership development? I believe all company pasti punya program leadership development. Baik supervisory, baik leadership, apapun namanya. Atau mengirimkan perusahaan ke institusi tertentu. Tapi pertanyaannya, kenapa sih nggak pernah siap? Lalu dikatakan tadi, why we don't have fantastic result? Wah, kita semua ready. Kalau ditanya, berapa persen sih? Berapa persen readiness level? Now, berapa persen dari level middle bisa menduduki posisi up? Ya, berapa persen di perusahaan Anda? Pasti Anda juga katakan, nggak terlalu yakin. Berapa persen posisi kunci-kuncinya semua sudah punya siap kandidat dari dalam? Semua akan tergagap-gagap hari ini. Saya percaya, not all people ready to answer this. Okay, next. So, many initiative, we have done a lot. Tapi pertanyaannya, mungkin, ya saya ini kritik, ya, agak skeptical, agak kritis saya. Mungkin banyak berbau fun, berbau entertain, refresh, jadi kesannya adalah program refresh. Apakah ini yang mau kita capai? That's my question to all of us, include me. Banyak program sebenarnya belum mencapai apa kita mau. On many initiative, get result on maybe akan personal development tercapai, personal motivation tercapai, bukan company yang di-develop. Orang yang di-develop, kemudian pindah ke tempat lain. Gitu kan? Tapi nggak pernah siap perusahaannya, karena in reality adalah company-nya nggak pernah siap. So what we will do? Itu yang terjadi hari ini, gitu kan? So what's wrong, in my view, karena banyak program-program lebih kepada kesannya lebih popularity, apa sih yang trend hari ini, apa sih yang menarik hari ini daripada apa sih yang mau kita capai? Oke. Fokus kepada interesting kembali lagi, daripada ke objektif akhir, dan fokus kepada how to deliver daripada what we want to achieve, dan yang paling terakhir adalah, apakah yang mau kita capai deliverable-nya apa sih? Daripada sekedar, seringkali kita memakai kata-kata, training hours yang telah capai sekian, sekian manager setelah mengikuti training leadership development, sekian manager telah mengikuti coaching. Oke, so what's the meaning? Beranikah kita kemudian bersama-sama, saya tanya kepada teman-teman semua di sini, what the real deliverable yang sudah kita capai di perusahaan? This is dikritik tidak hanya buat kita semua, termasuk buat saya, termasuk buat siapapun di sini. Oke, itu adalah pagi-pagi disentil sedikit ya, karena itu pertanyaannya. Barangkali nanti kita lihat kenapa terjadi demikian, karena ada concern-concern tertentu yang bisa saya sharing in my observation. Kalau kita coba lihat, ini kembali lagi yang kita lihat dari Corporate Executive Board data, ada 3 themes reshaping HR 2014. Ya, saya nggak singgung semua, tapi ada yang menarik di sini adalah, yang pertama, unlock employee performance by focusing enterprise contribution. Ya, itu ada satu hal yang menarik di situ, di statement-nya. Apa yang membuat, yang bisa membuat HR, tim human resources bisa membuat perbedaan. Dia mengatakan, bangunlah culture of learning. Di sini ya. Jadi bukan cuma kepada learning programnya, tapi adalah bangunlah culture of learning di mana orang bisa learn everywhere. Tidak kemudian hanya mengandalkan kepada program-program, tapi kepada learning everywhere. Itu salah satu yang menarik kalau kita ambil. Banyak hal sekali di situ, tapi saya hanya ingin menyinggung masalah leadership. Yang kedua, yang reshaping HR 2014 menurut CIB ini adalah drive leadership effectiveness by building network leadership capability. Yang disampaikan di sini yang menarik ada dua hal yang kita singgung. Bagaimana membantu leaders mempunyai network for leaders. Jadi leaders kekuatannya adalah dia harus punya kemampuan membangun network untuk belajar leadership lagi. Nah, itu yang barangkali yang menarik di sini ya. Itu kita selama ini persiapkan leaders lebih kepada coaching, mentoring, program, on the job dan segala macam, tapi we don't drive them to help them to build the network. Karena network to drive the leadership this will be very important. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan yang kedua di sini adalah masalah leadership development. Dia mengatakan di sini enough untuk kita bicara content of leadership. Sekarang kita bicara adalah bagaimana dia bisa adaptability dengan lingkungan yang berubah. Itu yang dibutuhkan hari ini. Karena kalau bicara konsep leadership, berapa banyak sih kalau Anda masuk Google, taruh kata-kata leadership
berapa juta itu kata-kata itu, dan berapa topik, berapa buku, berapa teori mengenai leadership we have it, dan we never finish the concept tentang leadership. Tapi kembali lagi, yang dibutuhkan adalah bukan konten atau tentang leadersnya lagi, tapi adalah how to use the leadership untuk bisa adapt dengan new strategy atau the new challenging yang akan terjadi di dunia ini. Ini yang disebutkan yang menarik ya. Ini saya cuma singgung di sini. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, menariknya ada beberapa tren yang positif yang kita coba lihat. Kita harus hargai beberapa tren yang positif tanpa melihat skeptical. Kita lihat positif saja. Oke, ya, ada beberapa tren yang menarik yang kita coba lihat. Tren yang menarik pertama, sudah terjadi perubahan yang positif. Sudah banyak perusahaan yang sudah memakai konsep ini. Saya pikir ini sudah cukup common, bahwa konsep 70-20-10 semua sudah mulai familiar. Bahwa kesuksesan seorang, apalagi leaders, itu tidak hanya bisa mengandalkan kepada konsep learning di 10% saja. Khairul Tanjung bisa sukses hari ini menjadi seorang pebisnis bukan gara-gara ikut training, bukan gara-gara ikut pertemuan di kelas, tapi adalah melalui konsep 70%, yaitu on the job experience. Now the question is how to make how you ensure all program you have in the company, how to ensure on the job experience ini bukan kemudian melempar orang masuk ke kolam renang. Renang atau tidak, kalau sukses berhasil, kalau enggak ya sudah gagal. Tapi how you prepare the real program on the job experience melalui stretching program, melalui assignment, melalui apapun di sini. Itu yang barangkali karena orang akan belajar banyak melalui experience daripada formal learning di kelas. Yang kedua, learning from relationship. Ya, ini adalah mentoring dan coaching yang disebutkan tadi oleh Bosan. Nah, pertanyaannya kembali, hari ini trennya sudah luar biasa, sudah banyak hari ini external coach, professional coach hari ini sudah banyak. Nah, kembali lagi, bagaimana kita memanfaatkan external coach betul-betul bisa berguna buat bisnis, carilah yang paling tepat supaya bisa mendampingi para talent ini to grow ke depan. Ini yang barangkali challenging buat kita, karena jangan sampai ini menjadi cuma kembali menjadi tren saja bahwa okay, ada external coach, tapi let's review the result, let's review the progress. That's the first comment. Okay, that's the first trend. The second trend, trend kedua pastilah Anda sudah tahu, digital and social media tool. Hari ini tadi saya katakan learning everywhere. Berapa pengguna Pak Gunawan, pengguna internet hari ini 71 juta kalau nggak salah ya Pak Gunawan ya. 71 juta orang Indonesia sudah menggunakan internet. Berapa yang menggunakan Facebook? 69 juta. Berapa yang menggunakan smartphone? 42 juta. Nah, ini trennya katanya akan double segera dalam beberapa tahun ke depan. Nah, kembali lagi ini kan Gen Y juga sudah meningkat, bahwa kembali lagi ini tren bahwa digital social media tool, bahwa digital social media juga dilihat bahwa ini bukan cuma e-learning. Kadang-kadang juga ada salah pameo, salah pakem bahwa digital training itu adalah e-learning. Ternyata digital learning itu bisa dari mana saja. Digital learning itu bisa dari Facebook, bisa dari YouTube, bisa apa saja. Ya, di perusahaan kami, kami punya program Facebook lokal, internal, itu adalah program learning. Kita punya team site, itu adalah program learning. Jadi bisa belajar dari mana saja, bukan melalui hanya e-learning. Karena e-learning adalah sangat sangat tradisional. Gitu ya. Kalau kita lihat lagi slide di bawah ini, mungkin nggak terlalu kebaca, bahwa sudah mulai terjadi pergerakan, mulai dari computer assisted training ke e-learning, bahkan sampai ke blended informal learning, bahkan sampai talent driven learning. Nah, ini adalah satu program yang bisa Bapak Ibu lihat bahwa memang perusahaan sudah tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber, tapi sudah menggunakan banyak cara, termasuk adalah program-program informal bahkan kepada talent driven learning. Ini adalah new trend yang sudah terjadi. Oke, ini trend yang kedua. Artinya sudah cukup banyak perusahaan yang ke arah sana, yang kita lihat sebagai satu hal yang positif. Ya, trend yang ketiga, sudah cukup banyak perusahaan yang hari ini melek tentang future ready organization. Yang saya pikir ini sangat menarik, ya, beberapa minggu yang lalu, ya, kebetulan saya juga diminta sharing untuk future ready organization di Accenture event, ya. Itu sangat menarik, ya. Orang Indonesia, menurut hasil survei Accenture itu, ya, siapa negara yang paling antusias dengan MEA, dengan masyarakat ekonomi ASEAN, yang paling antusias adalah Indonesia. Siapa yang mengatakan paling siap dengan MEA? Indonesia. Ya, itu orang Indonesia yang bilang siap duluan, antusias duluan, gitu ya. Biasa, gitu ya. Oke, okay. Ini konsepnya nih, orang Indonesia lalu bilang begitu, duluan. Ya. Future Ready Organization, barangkali ini yang ketiga, bahwa dalam segala konsep leadership development hari ini, konsep Future Ready sudah masuk. Artinya, it's very positive. Kenapa? Leaders yang dilihat bukan lagi leaders untuk hari ini, tapi adalah leaders untuk business for the next 5-10 years ke depan.
kebutuhannya apa sih yang dibutuhkan untuk 5-10 years ke ahead, apa sih situasi bisnis yang harus kita perkirakan, sehingga itulah yang dilihat bahwa we need a characteristic of leaders like this. Ini yang sekarang sudah disinggung banyak, dan barangkali untuk teman-teman mungkin yang belum, barangkali okay, how you look at that, future leader initiation should be look at karakteristik leadernya harus kesini. Jadi bukan bicara lagi leaders for today. Kita hire leaders, kita develop leaders for futurity, for 5-10 years ahead. Okay. Yang keempat, nah ini sudah cukup banyak perusahaan yang sudah invest, tidak hanya bicara dari segi manajemen dan leadership, tapi sudah bicara personal life. Konsep-konsep ini sudah menarik, sudah cukup banyak yang menarik sekarang. For example, give you idea, mungkin pernah dengar istilah corporate athlete. Ya, banyak perusahaan sudah menggunakan ini. Jadi artinya bukan bicara karyawannya atau para leader dididik menjadi atlet, tapi adalah gimana mereka bisa long runner, ya, karena menyangkut fisik, menyangkut mental. Mereka betul-betul siap fokus on energy, talking about create space for self, maintain physical fitness, nutrition, ya, diajarin masalah makan bagaimana supaya mengatur pola tidur bagaimana. Itu sudah banyak perusahaan yang sudah bicara hari ini untuk mempersiapkan leadersnya, talking about work life balance. Ya, karena in reality fitness ini sangat penting untuk persiapan to compete to the business. In reality, sekali lagi, ini hal-hal yang kesannya sepele, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, ini adalah hal penting yang dibutuhkan oleh para leaders for the future trend. Ya. Trend kelima, ya, yang dalam open observation adalah sudah terjadi pergerakan ke local wisdom. Jadi, a lot of theory, sebutlah namanya apapun, ya, Stephen Covey, Maxwell, apapun teori-teori leadership, ya, sekarang sudah mulai terjadi kembali lagi mencoba melihat ke lokal. Ya, jangan lupa, kita punya teori apapun, kalau Anda baca terus namanya Stephen Covey, ujung-ujungnya baliknya adalah itu adalah teorinya Ki Hajar Dewantara. Betul atau tidak? Itu adalah, bicaranya adalah Tun Guru Yandayani, Ingmadio Mangunkaso, Ingmadio Sungtulodo. Betul ya, Pak Gunawan ya? Beliau pengamat leadership ya. Nah, ini yang menarik sekali bahwa ternyata local wisdom ini sudah mulai diadap, dan saya proud sudah ada BUMN yang sudah merintis, ada Mas Agung di sini dari WIKA, ya, mungkin Anda punya, boleh kunjung kapan-kapan ke WIKA. WIKA itu punya nama WIKA Satrian, Pusat Pendidikan Leadership, terbuka buat umum ya Mas Agung, itu bukan hanya buat WIKA, tapi berbasis Indonesia. Jadi betul-betul menggali sesuai dengan leadership Indonesia. Nah, kombinasi ini akan sangat menarik. You understand, barangkali akan challenging for multinational company, ya. Tapi kalau kita bicara food the future, ya, kembali ke arifan lokal itu akan sangat masuk kepada local wisdom. Local wisdom tidak hanya harus melalui program yang di WIKA Satrian, tapi in reality, what we have done, for example di Mondelez, kami mengundang namanya para pembicara sharing untuk bicara namanya leader wisdom. Ya. Para pensiunan sudah, orang-orang Indonesia yang jadi pensiun sudah pernah jadi CEO, sharing pengalaman mereka. Dan itu melihat lokal-lokal wisdom yang kadang-kadang nggak ada di buku itu. Kenapa mereka bisa sukses, kenapa mereka mengalami turnaround bisnis pada satu periode tertentu. Oke, that's trend. Jadi ada beberapa trend, saya nggak mengatakan bahwa hanya itu yang trendnya, tapi positively a lot of good trends in my observation. Tapi ada beberapa concern yang kita lihat. This also happened in my company yang barangkali bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, barangkali yang bisa kita perbaiki bersama-sama. Konsep yang pertama adalah pada saat karyawan moving the bubble. Moving the bubble itu begini, Bapak Ibu sekalian. Ini ada ya. Enggak terlalu kelihatan ini pointer ini. Bapak Ibu sekalian, kita anggap saja level karyawan itu ada tingkatan individual contributor, anggap saja sebagai individu, kemudian dianggap sebagai manager level, dan anggap saja dia sebagai business leader, gitu kan ya. Anggap saja ada satu tingkatan. Problemnya di banyak perusahaan adalah investasi itu berhenti di satu tempat, dianggap dia sudah selesai. Maksudnya begini, leaders karakteristik atau leaders kompetensis yang dibutuhkan pada satu level ini berbeda dibanding dengan level berikutnya. Contohnya, leaders untuk memegang satu departemen dengan leaders memegang bisnis yang besar itu berbeda. Adalah hal yang dibutuhkan yang berbeda, yang kadang-kadang karena begitu cepatnya pergerakan perusahaan, pergerakan bisnis, orang dipromot tidak dipersiapkan untuk posisi berikutnya. That's the missing yang sering kali terjadi. Artinya, pada saat kita memindahkan orang pada saat ke bubble berikutnya, kompetensi yang dibutuhkan untuk leadershipnya dibutuhkan tambahan-tambahan yang mungkin terlupakan. Itu barangkali yang ingin saya sharing kepada kita semua berdasarkan juga my experience. Next.
Oke, ya, ini sekaligus masih dalam bicara bubble. Pada saat juga kita melakukan development of leadership, tolong tidak mengeneralisir development untuk setiap box. Kalau kita anggap saja ini contohnya kasus Mondelez, kita anggap saja ada 9 box ya. Ini kalau bicara talent management ini boxnya udah banyak ya sekarang ya. Jadi dari 4 box, 6 box, 9, bahkan sekarang sudah ada 18, ada yang 36 box. Ya, ntar lagi 64 kali barangkali ya. Enggak apa-apa lah, mana apapun nama box-box di talent management, ini anggap saja 9 box. Yang kami ingin garis bawahi pengalaman kami adalah kami mencoba membuat diferensiasi development berdasarkan box. Karena talent atau leaders yang akan kita kembangkan itu akan berbeda profilnya yang kita butuhkan dan sesuai dengan orangnya juga untuk kedepannya. Ini harus dibedakan. Sering sekali kita pukul rata, sama rata, sama rasa. Ini harusnya ada perbedaan. Oke, okay, next. Konten kedua. Based on my experience, kita terlalu banyak program adalah untuk pengembangan leaders ke bawah. We talk about leaders for going down ya, yeah? Talking about manage superior, subordinate. Yang banyak dilupakan leadership adalah 360 ya, yeah? Maxwell ya, yeah? Pak Gun, John Maxwell ya, yeah? Managing up, managing peers, that's the problem. Yang sering sekali investasinya managing down. Bicara supervisory, visionary, managing peers problem, managing up problem. Itulah kelemahan orang Indonesia biasanya. Pada saat berbicara di tengah-tengah kalangan global community, managing up, visibility-nya kurang, speak up-nya kurang, gitu kan ya. Ya, dan beda-beda tipis antara managing like ability dan lead ability, itu tipis. Ya mungkin please saya emphasize kembali, managing like ability, managing up-nya dengan like ability dan lead ability itu beda tipis. Ya. Oke, okay. Ya ini yang kedua. Konsep yang ketiga dalam leadership development ini in my view adalah how we manage dashboard of leadership readiness. A lot of company we have today yang memiliki talent management very well, very good, ya. Tapi sering sekali pada saat kita dalam penjurian bersama Pak Didi, kita tanyakan di talent management untuk HR excellence contohnya Pak Didi ya. Mereka selalu tergagap-gagap kalau ditanya, apa yang kamu ukur dengan talent management? Oke, okay. Yang diukur talent management seringkali dikatakan jumlah talentnya, Pak. Program development-nya. Padahal sebetulnya, program talent management itu yang harus diukur yang pertama sekali adalah readiness level now untuk next position. Itu yang paling harus diukur. Jadi berapa persen now readiness to next level? Berapa persen readiness 1-2 year to critical role, for example? Itu yang kadang-kali missing di sini, karena kalau ini nggak diukur, perusahaan tidak bisa fokus untuk melihat berapa persen healthiness of leadership in your company. Sering sekali kita mengatakan, itu yang tadi terjadi, banyak program, tapi perusahaan sendiri pada saat ada yang keluar baru menyadari, oh, ternyata saya nggak punya pengganti ya di sini. Banyak talent, tapi tidak diukur berapa readiness level mereka untuk critical roles tertentu. Ini yang barangkali saya ingin googlah juga, please. Work together how to improve our dashboard for leadership readiness. Oke, okay, ya, ini yang keempat, sedikit lagi adalah talent management. Kembali lagi sering sekali misleading antara high performer dan high potential. Sering sekali terjebak bahwa high performer, sering kita salah konsep tahu lah high performer dan potential berbeda. Tapi in reality, high performer sering sekali terjebak terarahkan menjadi high potential. Padahal belum tentu high performer menjadi high potential. Future leader adalah high performer dan high potential. Nah, inilah yang barangkali yang harus di-manage, karena kembali lagi program-programnya akan berbeda. Oke, okay, I think the last slide. Oke, okay, the last concern I have. Salah satu tren yang menarik yang dilakukan banyak oleh company hari ini adalah 360. Ataupun feedback, coaching, banyak sekali perusahaan melakukan. Ya, a lot of tools, mungkin juga NBO punya tools a lot gitu ya. Saya sebutlah beberapa nama di sini. Segala macam aliran buku ada di sini ya, Strength Finder, MBTI, OPQ, apapun namanya. 360. Ya, tinggal beli lah itu ya, tinggal dipakai. Pertanyaannya adalah sama kayak kita beli handphone. Oke, okay. Beli smartphone dipakainya cuma buat telepon dan SMS. Gitu kan ya. Toolsnya banyak di situ tapi tidak tahu dipakainya buat apa.
So buat apa? Sama juga kayak kita medical check up lengkap, di rumah sakit Pondok Indah, lengkap eksekutif medical check up seharian, yang tahu yang cuma mau dilihat cuma kolesterol tinggi, asam urat tinggi atau tidak, itu aja. Yang lain nggak ngerti. Nah, pertanyaannya kembali lagi, when we have the feedback, how we utilize the feedback itu, para leaders digunakan untuk betul-betul mendevelop leaders ke the next level. Untuk itulah dibutuhkan kembali lagi para coach yang tajam, yang bisa menafsirkan, menjadi partnernya para leaders ini, sekaligus berdiskusi untuk mendiskusikan development plan, dan jangan biarkan para leaders ini membaca hasil feedback sendiri. Sama kayak kita membaca hasil lab kita dari Prodia. Kalau kita medical check, baca sendiri, sok tahu gak dokter yang baca, rasanya besok tuh semua mau mati besok. Karena semua masalah penyakitnya tinggi segala macam. Ya, tapi begitu dibaca oleh dokter, oh, oke, begini Pak dijelaskan. Oke, harus apa yang dilakukan, harus diet. Oh, matanya bermasalah, ini bermasalah. Oke, we know this. In reality, this life. But the same like this, how we prepare proper follow-up for the feedback. Oke, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu adalah sebuah sharing saya, jadi mengenai trend and concern in leadership development. In overall, actually, in reality, a lot of kesadaran hari ini yang concern, commitment kepada leadership development. Tapi barangkali bagaimana kita menggunakan program-program ini betul-betul lebih sistematik, lebih tajam, sehingga betul-betul menghasilkan daripada hanya sekedar bicara quantity. Kita tidak hanya bicara lagi quantity, tapi bagaimana betul-betul program ini ada result-nya, sehingga for better Indonesia the future, we have a lot of candidate for the future. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.